Ya, halo pemirsa, upaya pemberantasan pinjol ilegal yang telah memakan banyak korban gencar dilakukan. Sementara polisi tembak rekan seprofesi hingga tewas kembali mencoreng nama baik institusi kepolisian. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjudo Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, polisi saat ini tengah gencar menggerebek kantor pinjol ilegal di berbagai daerah. Namun bukannya menutup aktivitas ilegalnya, para pelaku tetap nekat beroperasi dengan berpindah kantor ke kamar kos. Maraknya penggerebekan kantor pinjaman online ilegal ternyata tidak membuat para pelaku jera. Bukannya menghentikan aktivitas ilegalnya, para pelaku justru tetap nekat beroperasi meski harus kucing-kucingan dengan petugas. Di Cengkareng, Jakarta Barat, polisi menggerebek 4 penagih pinjol ilegal yang berpindah lokasi kerja ke kamar kos-kosan. Dengan menyewa 2 kamar kos, mereka melakukan kegiatan penagihan untuk 4 aplikasi pinjol ilegal berbeda. Polisi terus berupaya keras untuk memberantas kasus pinjaman online ilegal. Maraknya kasus pinjaman online kerap meresahkan masyarakat, bahkan hingga memakan korban jiwa. Karena korban memutuskan untuk bunuh diri. Mungkin berapa lama? 1-10 hari. Mulai tutup, tapi mereka tetap melakukan kegiatannya di kos-kosan. Terbukti malam ini kita bisa melakukan penindakan di salah satu tempat di kos-kosan. Di kos-kosan ini kita berhasil melakukan penindakan ada 2 lokasi atau 2 kamar, di mana dalam 2 kamar ini terdapat 4 aplikasi pinjaman online ilegal. Ya, Polda Metro Jaya gencar melakukan penggerebekan praktik pinjaman online ilegal. Sebelumnya Polda Metro Jaya kembali berhasil menggerebek aktivitas pinjaman online ilegal di sebuah rumah kos di Cengkareng, Jakarta Barat. Di mana 4 orang diamankan berperan sebagai penagih dari satu perusahaan yang sama. Dan saat ini sudah terhubung bersama jurnalis Camar Haenda. Camar, ada informasi terbaru apa terkait penangkapan pinjol ilegal? Ya, selamat sore Juno, April dan juga pemirsa. Memang polisi saat ini gencar melakukan penggerebekan terhadap aplikasi pinjam online ilegal yang memang kali ini marak terjadi. Dan informasi yang kami himpun, memang pihak dari Polda Metro Jaya terbaru saat ini sudah menangkap 4 tersangka baru, di mana 2 laki-laki dan juga 2 perempuan, yakni yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Adapun memang untuk laporan sendiri ini berasal dari salah satu laporan korban yang mengaku meminjam uang 1 juta, namun diwajibkan untuk membayar 20 juta ataupun 20 kali lipat. Tentunya ini sangat miris, dan apabila tidak mampu membayar, nantinya pihak dari aplikasi pinjam online ini, perusahaan tersebut akan menyebarkan data-data pribadi kepada rekan kerja ataupun juga teman-teman dan juga keluarga. Dan untuk saat ini akumulasi data yang berhasil kami himpun, terdapat 6 kantor pinjaman online beserta dengan 13 tersangka yang sudah diamankan dan juga 105 aplikasi ilegal pinjam online. Dan untuk informasi terkait dengan 4 orang tersangka tersebut, tadi juga kami sudah mengkonfirmasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwasanya saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Kemudian juga untuk sisanya, ini masih dalam tahap penyidikan, dan memang nantinya pihak dari Polda Metro Jaya nantinya akan melakukan press release esok hari, namun kami masih menunggu konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Dan untuk hal yang memang saat ini menjadi permasalahan adalah terkait dengan teror yang dilakukan. Selain dengan menyebarkan data-data pribadi, ini juga disebarkan kemudian juga terkait dengan kekerasan dan juga ancaman seperti santet. Sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi resah dan juga menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. April, Juno. Baik, Cabar, kita tahu sebelumnya ada penggerebekan di Green Lake beberapa pekan lalu dan itu ada di Ruko. Dan kalau bicara mengenai kos-kosan ini, modus terbaru mereka yaitu tadi di kos-kosan. Apakah warga sekitar mencurigai keberadaan pinjol ilegal yang beroperasi di kos-kosan ini? Dan kalaupun tadi di sana, sudah berapa lama mereka bisa disebutkan mengontrak atau menyewa tempat itu? Ya, Juno, informasi terakhir dari pihak kepolisian menyebutkan bahwasanya modus saat ini adalah dengan berpindah-pindah tempat agar tidak terendus oleh pihak kepolisian. Namun pihak dari kepolisian sendiri menyebutkan bahwasanya untuk informasi ini didapat selain dari korban, ini adalah dari warga sekitar yang memang sudah mencurigai adanya praktik-praktik tersebut. Di mana memang untuk informasi-informasi yang didapatkan ini juga terkait dengan pemeriksaan dari 4 tersangka tersebut yang memang belum dapat disebarkan oleh pihak kepolisian karena ini adalah untuk keperluan data-data terkait dengan apakah adanya sindikat dari antar pinjam online tersebut. Juno.
Camar Haenda melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, malu hingga trauma dialami para korban pinjaman online ilegal. Teror dengan kata kotor dan diancam dengan foto porno menjadi salah satu cara penagih hutang pinjol mengancam para debitur. Mawar dan Prasetyo, dua dari sekian banyak korban pinjaman online yang menerima teror dari penagih utang. Mereka trauma, malu hingga sampai dikeluarkan dari pekerjaan mereka akibat ancaman dan teror dari penagih aplikasi pinjaman online. Terornya itu yang pasti sebar WA ke kontak-kontak, dikatain buronan, terus diedit-edit fotonya. Karena saya cewek ya yang pasti, jadi fotonya diedit-edit gitu. Terus ditelepon ke HRD, ditelepon dicari ini ada pinjaman, bawa lari uang, kayak gitu. Ke tempat kerja ya? Iya, ke tempat kerja. Ke teman-teman kerja, ke saudara, mertua juga dapat teror. Nama baik kita itu disebarkan ke semua. Dengan apa itu, diedit. Jadi saya juga pernah diedit jadi buronan di polisi, terus bawa kabur lari uang perusahaan. Itu disebar ke medsos ya? Disebar di kontak kita, Pak. Oh, di WA ya. Gitu ya? Jadi keluarga teman-teman kita yang awalnya nggak tahu, terus pimpinan tempat kerja kita awalnya nggak tahu, akhirnya tahu. Korban dan tim kuasa hukumnya masih mencari proses hukum karena korban hutang melalui aplikasi. Tim kuasa hukum menyarankan kepada para korban dan orang sekitarnya agar tidak menghiraukan teror dari para penagih. Pasalnya, tindakan teror via pesan pribadi merupakan hal yang ilegal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, upaya pemberantasan pinjol ilegal yang telah memakan banyak korban terus digerakkan. Setelah meminta masyarakat yang terjerat pinjol tak perlu membayar utang, kini Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan ancaman dan pemerasan pinjol bisa dikenakan pidana. Kasus pinjaman online ilegal terus-menerus menjadi masalah tak berkesudahan. Para korban pinjol ilegal berkali-kali mendapat ancaman kekerasan hingga pelecehan seksual. Maraknya pinjol ilegal bahkan menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal. Para korban pinjol ilegal pun diminta melapor ke polisi jika mendapat ancaman dan pemerasan dari pinjol tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD bersama Kabareskrim Polri serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya Mahfud MD meminta masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak membayar utangnya. Kini Mahfud menegaskan ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh pinjol ilegal bisa dijerat pidana. Undang-undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu, dan itu banyak yang kasus gitu. Keseriusan pemerintah menangani kasus pinjaman online ilegal dibuktikan dengan penerbitan telegram Kapolri kepada Polda seluruh Indonesia untuk memberikan respon cepat kepada masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasa mengganggu baik secara fisik maupun psikis. Mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas peristiwa yang dihadapi apabila terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Sementara LPSK mengaku siap memberikan perlindungan kepada saksi korban dan pelapor agar mendapatkan rasa aman saat proses hukum berlangsung. Bagaimana teknisnya? Mudah. Bisa datang langsung, bisa melalui email bpp.lpsk.go.id atau lpsk.go.id, bisa juga melalui 148 call center, nanti akan di follow up oleh petugas tersebut, dan mekanisme melalui Android pun bisa.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pinjol ilegal diberantas. Jokowi meminta kepada otoritas jasa keuangan untuk mengawasi dan mengawal pinjol agar tidak menyulitkan masyarakat. Jika ditemukan masalah terhadap pinjaman online, Presiden minta untuk segera diatasi agar tidak merugikan masyarakat. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Pada Agustus silam, akibat telat membayar tagihan pinjol ilegal, seorang warga di Cilincing, Jakarta Utara mendapatkan ancaman. Ia diancam foto tidak senonoh dirinya akan disebarluaskan jika tak kunjung membayar tagihan. Yang dipinjam saya 6 juta, yang saya terima 4 juta, dan dalam tempo waktu 7 hari. Dan itu semua sudah dilunasi? Sudah. Yang mbak lunaskan sebesar 4 atau 6 juta? 4 lebih juta. Dari 6 juta. Lebih dari 6 juta. Dan dalam jangka waktu 5 hari sudah ditagi. Kalau saya tidak mau bayar, disebar data-data saya. Bukan hanya mengancam keselamatan korban, pinjol ilegal bahkan mengancam orang lain yang berada di sekitar korban. Wakil Gubernur Lampung bahkan turut menjadi korban teror pinjol ilegal. Pesan seperti itu, cuman saya kira awal-awal seperti kayak spam atau apa yang informasi berhadiah seperti itu saya nggak terlalu perhatikan. Cuman akhir-akhir agak kasar dan akhirnya kemarin karena ini saya screenshot gitu. Saya nggak nyangka nomor saya dijadikan penjamin orang yang berhutang di pinjol. OJK, kepolisian, hingga Kominfo telah menutup lebih dari 4.000 akun pinjol ilegal di situs penyedia aplikasi. Namun di tengah disrupsi teknologi, kehadiran pinjol ilegal sangat cepat merambat. Mati satu, tumbuh seribu. Dirtipidexus rencananya akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus pinjol ilegal esok hari pada Senin 25 Oktober 2021. Meski seluruh pembuat kebijakan telah bergerak, keputusan akhir tetap ada pada masyarakat. Kesulitan ekonomi menjadi faktor utama masyarakat terjebak dalam lilitan pinjol ilegal. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di MNC News.